Pada Sabtu 28 Agustus 2024, SCA Farm, perkebunan milik Eko Pambudi di Desa Nguneng, menjadi tuan rumah bagi berbagai sekolah yang datang untuk belajar langsung tentang pertanian. Salah satu kelompok yang hadir adalah murid-murid dari TK dari Dusun Sumber, Desa Nguneng, yang dipandu oleh guru-guru mereka. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam memberikan edukasi kepada anak-anak sejak dini mengenai pentingnya pertanian dan proses penanaman sayur. SCA Farm terkenal sebagai salah satu agrowisata dan pelatihan pertanian di daerah ini. Dikelola oleh Pak Eko Pambudi, SCA Farm tidak hanya memproduksi berbagai macam sayur segar, tetapi juga membuka pintu bagi masyarakat dan sekolah-sekolah untuk datang belajar langsung dari lapangan. Pak Eko, seorang petani muda milenial, selalu menekankan pentingnya pengenalan anak-anak pada dunia pertanian sejak usia dini, sehingga mereka dapat memahami bagaimana makanan yang mereka konsumsi sehari-hari diproduksi. Pada pagi hari yang cerah, rombongan TK dari Dusun Sumber tiba di SCA Farm dengan penuh antusias. Murid-murid yang masih belia ini tampak bersemangat, sementara para guru yang mendampingi mereka mengarahkan dan mempersiapkan mereka untuk mengikuti kegiatan. Guru dari TK Dusun Sumber, Desa Nguneng, membuka acara dengan sambutan hangat. Dalam sambutannya, guru tersebut menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Eko dan SCA Farm yang telah menyediakan tempat untuk belajar dan berinovasi. Ia juga berharap agar kegiatan ini bisa memberikan pengalaman yang berharga bagi murid-murid dan menginspirasi kreativitas mereka di masa depan. Yang sudah mengembangkan inovasi kreativitas dari SCA Farm dengan founder Bapak Eko, untuk selanjutnya kami serahkan untuk perkenalan dan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Setelah sambutan dari pihak TK, giliran Pak Eko Pambudi yang memberikan kata-kata sambutan. Dengan pakaian seragam petani khas, Pak Eko menyapa anak-anak, para guru, dan para orang tua yang turut hadir. Beliau menjelaskan bahwa pakaian petani yang dikenakannya adalah simbol perbedaan sekaligus menunjukkan bahwa mereka akan belajar bertani pada hari itu. Pak Eko dengan penuh semangat mengenalkan diri dan bertanya kepada anak-anak, apakah mereka sudah siap untuk belajar menanam sayuran? Selamat pagi anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf adik-adik semuanya, Pak Eko seragamnya petani. Memang beda sama bu guru. Biar ada perbedaan sama bapak-bapak, iya beda. Karena apa? Kita mau belajar bertani, belajar menanam. Adik-adik yang saya banggakan, yang saya cintai, sebelumnya sudah kenal apa belum sama Pak Eko? Sudah. Kalau sudah tidak usah perkenalan, namanya cukup Eko saja. Dan selanjutnya adik-adik mau kesini, ini mau apa ini? Mau menanam apa? Brokoli. Menanam sayur. Belajar menanam. Selanjutnya kegiatan inti pun dimulai. Anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok, didampingi oleh guru-guru mereka. Pak Eko dengan sabar menjelaskan cara menanam sayuran, mulai dari proses persiapan lahan, penanaman bibit, hingga perawatan tanaman. Anak-anak tampak antusias mengikuti arahan, meskipun beberapa dari mereka tampak canggung memegang alat dan bibit tanaman. Namun, dengan bimbingan yang telaten dari Pak Eko dan guru-guru,
mereka akhirnya bisa melakukannya dengan baik. Selain kegiatan menanam, Pak Eko juga memberikan pengetahuan tambahan tentang berbagai jenis sayuran yang ada di SJF Farm. Para murid diajak berkeliling kebun untuk melihat secara langsung tanaman-tanaman yang sedang tumbuh subur. Kunjungan ini tidak hanya menjadi sarana belajar, tapi juga pengalaman menyenangkan bagi anak-anak. Beberapa di antara mereka bahkan berkesempatan untuk memetik sayuran sendiri. Setelah selesai menanam, Pak Eko mengajak anak-anak dan para ibu untuk beristirahat sejenak. Beliau juga memberikan informasi bahwa jika ada yang ingin memetik sayuran untuk dibawa pulang, mereka bisa melakukannya dengan membayar per kilogram sayuran yang dipetik. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, yaitu Rp4.000 per kilogram. Banyak ibu-ibu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli sayuran segar langsung dari kebun. Beberapa jenis sayuran yang tersedia di sini adalah kubis dan buncis, meskipun persediaannya terbatas karena permintaan yang tinggi. Kunjungan ini diakhiri dengan sesi foto bersama di tengah-tengah kebun. Anak-anak terlihat senang dan bangga dengan pengalaman baru yang mereka dapatkan. Sementara itu, para guru dan orang tua pun merasa puas dengan kegiatan ini. Karena selain memberikan pengalaman belajar di luar kelas, kunjungan di SJF Farm juga memberikan kesan mendalam tentang pentingnya pertanian dan lingkungan. Secara keseluruhan, kunjungan di SJF Farm pada Sabtu 28 Agustus 2024 menjadi pengalaman berharga bagi semua pihak yang terlibat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan praktis tentang bercocok tanam, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan lingkungan sejak usia dini. Pak Eko berharap bahwa kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara rutin, agar semakin banyak anak-anak yang mengenal dan menghargai pertanian, serta pentingnya menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat menjadi generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan di masa depan. Sekarang berdiri. Yuk, berdiri.